Dilansir dari CNN Nasional, Sandiaga Uno jadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno resmi dipilih oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon wakil presidennya pada Pilpres 2019. Tiga pimpinan partai politik telah memberikan kepercayaan kepada saya dan saudara Sandiaga Uno untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk masa bakti 2019-2024, kata Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 9 Agustus, pukul 23.00. Hadir dalam deklarasi itu elit Partai Amanat Nasional, Amin Rais, Zulkifli Hasan, elit Partai Keadilan Sejahtera, Sahibul Iman dan Salim Segaf Al-Jufri. Namun tidak tampak perwakilan elit Partai Demokrat dalam deklarasi yang juga dihadiri perwakilan dari GNPF ulama itu. Sebelumnya, Andi Arief, Wasekjen Demokrat, menyatakan bahwa partainya menolak pencawapresan Sandiaga Uno dan akan memilih menempuh jalan lain jika AHY tidak menjadi cawapres Prabowo.